Aku mau beli minuman dingin yang enak dan lezat. Minuman apa dong yang enak, yang lezat, yang bisa menggantikan cairan tubuh ya? Iya, biar kita nggak dehidrasi. Dehidrasi itu apa sih? Ya gitu deh, kayak sakit gitu kalau kita kurang minum. Oh, jadi kita harus banyak minum ya biar nggak dehidrasi ya? Iya, kalau udah dehidrasi nanti kamu sakit, harus diinfus, harus dirawat di rumah sakit. Ah, nggak mau, aku nggak mau harus dirawat di rumah sakit. Iya, makanya harus minum teratur, harus banyak minum, coy. Iya, ayolah kita beli minuman dulu tuh yang itu tuh, yang rasa stroberi manis kayaknya enak. Tapi jangan salah, jangan banyak minum yang perasa-perasa gitu juga, harus minum air biasa aja, air mineral gitu. Kalau sirup-sirup kan itu manis, ya sama aja bohong. Oh, jadi harus banyak minum itu, minum air biasa ya, air putih gitu. Iya, minumnya minum air putih, bukan sirup-sirup gitu. Kalau sirup ya nanti sakit-sakit juga kalau kebanyakan. Oh, gitu ya. Ya udah deh, aku pilih minuman apa ya. Buka dulu dong ini lemari esnya. Iya, kita buka ya. Nah, mau yang mana nih? Nah, aku mau yang mana ya? Ya, aku tuh pengen yang merah-merah tuh ada. Ya, kamu tetap ya pengen minuman manis terus ya? Iya sih, kali-kali kan gak apa-apa kali. Ya, udah deh, tapi jangan keseringan ya. Iya, aku mau ambil yang merah. Wih, nyumprot cuy. Iya, itu kan pakai soda. Harus hati-hati bawanya, jangan dikocok juga. Iya deh. Tuh nyembur-nyembur gitu apa ini? Udah rusak tutupnya kali ya? Nggak tahu kok tanya aku, makanya kata aku juga beli air yang biasa aja, air mineral. Ah, mineral apa tuh? Maaf, mineral. Maaf, aku cadel tadi. Aku yang mana ya? Ini aja deh, rasa lemon. Aduh, jatuh kegedean soalnya ininya. Susah banget ngambilnya, oi. Aku punya minuman rasa lemon. Jadi katanya nggak boleh yang manis-manis, nggak boleh yang gitu belinya. Nah, kamu juga sama, abisnya beli yang merah tuh.